Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, telah mengonfirmasi bahwa ia belum membuat keputusan terkait tawaran untuk menjadi bakal calon wakil presiden, cawapres, dalam pemilu 2024. Ketika ditanya mengenai komunikasi dari beberapa partai politik, parpol, mengenai kemungkinan pencalonannya sebagai cawapres, Kofifah menjelaskan bahwa ia akan menunda keputusan tersebut sampai tahap konfirmasi dan proses pengambilan keputusan bersama. Kofifah juga menjelaskan bahwa ia merupakan salah satu pengurus di pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan karena itu, langkah-langkah kebijakan masa depannya juga akan didiskusikan secara kolektif dalam organisasi tersebut. Penjelasan ini disampaikan oleh Kofifah dalam wawancara dengan media di sela-sela acara gathering alumni UNER di Jakarta pada hari Minggu, 6 Agustus. Karena saya juga ketua PBNU, pasti akan ada konfirmasi secara langsung kepada PBNU. Jadi kalau nggak ada green light ya tidak. Kenapa melakukan komunikasi, tapi ya biarlah Telisik kawan-kawan TV itu kita mengabarkan dulu. Telisik TV mengabarkan.